مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين، فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أنزل الفرقان في ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، sekali lagi selamat pagi Muslimin Muslimah, sidang pendengar juga sidang penonton yang bersama dengan Radio Masjid Sarjala dan bersama dengan Facebook Live Radio Masjid ataupun melalui fanpage Radio Masjid Sarjala. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Sama-sama kita mengucap syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu Wa Taala. Semacam mana Allah Ta'ala dapat memanjangkan umur kita hingga sampai kita berjumpa pula pada hari ini dalam rancangan Motivasi Pagi Jumaat. Alhamdulillah, sidang pendengar, sidang penonton yang dikasihi dan juga yang disayangi dan yang lebih sekali yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa yang sangat-sangat pendek ini, masa-masa yang sangat singkat ini, nah, saya inginlah berpesan kepada muslimin muslimah, sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan Facebook Radio, moga-moga kita dapat manfaat bersamalah untuk hari ini. Nah, tapi yang paling besar sekalinya, saya seru kepada sidang pendengar, sidang penonton, nah, iaitu sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksud takwa di sini iaitu kita dapat tunaikan apa yang Allah Taala suruh dan juga kita meninggalkan apa saja yang Allah Taala larang. Nah, itu dimaksudkan kata takwa. Nah, mudah-mudahan
dengan kita buat demikian, kita buat gapo Tuhan suruh, kita tinggal gapo Tuhan lagi tu, akan berjaya dalam akan berjaya dan juga seni dalam hidup kita di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Nah, oleh kerana kita dunia ni sementara saja. Nah, umur kita tu kalau tengok bandingnya umur Nabi kok, okay, 63 tahun je. Nah, tapi umur kita tu kita tengoklah kadang oleh kerana hidup tadi dunia ni sementara, sebab itulah kita kena membanyakkan bekalan kita untuk kita nak menghadapi hari akhirat nanti, iaitu hari yang akan menerima balasan seterusnya. Nah, banyak lagi lah alam-alam yang kita akan menempuhi. Nah, oleh kerana sekarang kita di dalam dunia, dulu kita di alam rahim, nah, dalam perut ibu kita. Nah, ada sikit lagi kok, banyak lagi lah tempat-tempat yang kita akan seteru. Nah, dalam untuk nak terima nah balasan-balasan yang kita mengerjakan. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya mari berupa dengan rancangan motivasi pagi semacam biasalah. Tapi yang lebih istimewanya hari ini, nah, oleh kerana kita saat ini pun boleh kita baca doa lagi lah. Kita baca doa gapo? Iaitu kita baca doa minta Tuhan barakah kepada kita masih kita dalam bulan yang berkat, bulan yang mulia, dan kita kena baca doa. Nah, semoga Allah Taala panjangkan Ramadan untuk kita tahun ni hingga seterusnya, hingga sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah, itulah perkara-perkara yang boleh saya kongsikan. Tapi sebelum pada saya nak meneruskan tentang satu khasiat, satu keberkatan tentang watama tu, saya sikit lagi nak wi sebagai buat peringatan untuk diri kita lah. Nah, diri saya sendiri dan juga sedang pendengar, sedang penonton. Nah, mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini sebagai puasa yang paling istimewa sekali. Nah, tu yang dicita-citakan oleh siapa saja. Nah, kita cita ke nak puasa kita tu ialah di puasa yang first class sungguh. Nah, first class kita panggil ke puasa yang number one. Nah, agak kata puasa kita tu puasa yang tinggi sekali lah. Nah, bukan kata puasa awam saja dak lah. Nah, puasa awam tu kita sekadar teh daripada makan, tak minum gitu je. Tapi yang lebih lagi tu kita kena mendalai, kena puasa serah pada tu lagi. Buku puasa kita ni ke. Nah, lalu itulah rancangan motivasi pagi bersama dengan saya di sini. Nah, saya pun ingin nak memberi sedikit sebanyak sebagai tazkirah ataupun peringatan. Nah, untuk kita buat kita nah meneruskan di dalam ibadat Ramadan kita pada tahun ini. Alhamdulillah sedang pendengar. Jadi kita tengok saya tu terdapat sebuah hadis. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan orang-orang yang bersifat di Makkah. Nah, orang yang puasa dia tu, mana kata puasa tu tak ada, puasa dengan puasa dia tu tak ada melalaikan. Puasa dia tu puasa sungguhlah, bukan kata puasa saja-saja orang puasa, ya puasa katik, bukan gitulah. Maksud nak royak di sini puasa tu puasa sungguh-sungguh. Nah, dia tak ada sia-sia saja puasa dia. Nah, kerana gapo? Buku puasa ni Allah Taala tidak memberi sebarang penghargaan bagi orang yang puasa tu cuma daripada makan minum saja, tapi hal lain tak ada. Ramailah orang dia tanya, "Ustaz lah mana puasa? Puasa tapi tak semayeh." Ha, buku kuning tu yang dia satu masalah juga tu. Puasa ustaz, puasa sokmo tapi tak semayeh. Ha, jadi buku besar juga kan. Nah, setengah kata tak sah puasa tak semayeh. Nah, oleh kerana kalau kita tengok banyaklah. Nah, segala amalan kita tu tergantung di atas semayeh. Nah, kalau semayeh kita sempurna, maka amalan lain pun ikut sempurna. Lalu itulah kita kena jaga tu. Nah, nak we to have menghargakan ibadat kita, iaitu kita kena tahulah jalan dia, tahu cara dia. Barulah kita tu dapat sempurnakan ibadat kita. Nah, takut-takut gapo hok duk pesan tu? Takut-takutnya kita takut kita puasa susah lagi. Nah, bagi orang yang susah lah, orang yang suka tu tak ada masalah gapo buku puasa ni. Tapi dia juga orang berasa kata, "Oh, puasa susah ya puasa." Nah, susah payah lah puasa.
nak kena tanggung lapar, nak tanggung dagu. Hak ni hak kita takut. Kadang-kadang kita tu dak angin-angin puasa kita ni tahun ni agak kata eh we ada puasanya nombor satu sungguh ya tahun ni. Nah, tetapi gigi kira-kira gimari dapat lapar dagu saja, letih lah kita. Nah, oleh kerana saya pun terbaca dalam satu sebuah hadis, yang ditegahkan oleh Anabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa az-zama wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ini sebuah hadis. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah kata gapo? Rasulullah kata berapa ramai, berapa banyak orang yang berpuasa? Berapa ramai orang yang puasa? Sedekah dia tu tidak mendapat daripada puasa dia, tak boleh gapo dia puasa. Nah, malaikat dahaga semata-mata. Dia puasa, ramai orang puasa tapi dengan sebab dia puasa tak boleh gapo karo habu eh, tak ada boleh. Boleh lapar, boleh dahaga. Nah, lapar ke tak makan, lapar. Tak minum dahaga. Ha tu boleh tu je lah puasa tapi pahala tak ada. Dengan sebab gapo tu Rasulullah jelas sini. Nah, satu lagi Rasulullah kata wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Nah, dan berapa banyak pula orang-orang yang mengijakan sembahyang? Berapa ramai orang yang sembahyang sunat pada malam? Macam mana dia boleh puasa ke? Dia boleh puasa kita tengok ah. Sembahyang sunat macam-macam ada. Lain pada tarawih kita ada sembahyang sunat witir, sunat tahajud, sunat gapo. Sembahyang anak malam kita. Nah, tapi tak dapat gapo karo habuai daripada sembahyang dia tu, malaikat mengatuk mata. Dan juga boleh jaga malam tu je. Ah, hak ni kita kena jaga ni. Hak ni kita kena jaga sebab gapo? Takut kita tak ada ikut tata tertib dia. Nah, tak ikut tata tertib dia, tak jaga benda-benda perkara-perkara yang kita duk lakukan, kita duk buat gapo. Kita tak jaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang merosakkan pahala puasa. Walaupun puasa kita sah tapi kita kena jaga juga buku pahala puasa kita tu. Nah, supaya gapo? Puasa kita tu tak jadi sia-sia. Hak ni kita kena jaga sidang pendengar, sidang penonton sekalian yang mengikuti rancangan motivasi pagi ini. Nah, sebab itulah orang yang berpuasa ni bukan suruh kita buruk daripada makan, bukan suruh kita buruk daripada minum saja. Nah, kita kena jagalah diri kita daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita kena jaga belaka tu. Nah, bukan pada setiap perkara yang merosakkan pahala puasa. Nah, kalau dulu belum ada puasa tu, kalau duduk depan rumah rasanya tak ada buku lain dah kita ni. Dalam bandar dia hingga sikit, dia tak ada gerai-gerai pasien nak pergi rumah tu, malaikat kedai kopi. Tapi kapung tu rasanya banyak lah. Nah, ada kerisi batu depan rumah, kaduk pakat 2-3-4 gerai. Pakat duk kata kok gerai, mengupak hademo tu, aku mengupak hademo ni, habis pahala puasa kita sidang pendengar. Kita kena jaga tu. Nah, sebab tu lah. Nak kata, kalau dalam boleh puasa, orang yang puasa ni, dia duk dia tu jadi tasbih. Bukan buku biasa ni. Duk dia jadi sasbeh. Tak usah duk kecek ke apa. Kalau nak kecek, kecek benda yang boleh faedah. Nah, kalau benda tak ada faedah, tak usah duk kecek, duk dia saja. Boleh. Boleh pahala duk dia tu. Boleh pahala. Tak kau duk dia, kita tidur lah. Tidur, orang puasa jadi ibadah. Sebab tu lah. Ni yang saya ingin nak sampai kepada sidang pendengar. Supaya apa? Supaya kita dapat menjagakan pahala puasa kita. Jangan duk merosakkan pahala puasa kita. Takut-takut kita puasa semacam Nabi telah jelas tadi. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat gapo habuai daripada puasa dia, malaikat lapar dan dahaga saja. Oh tu satu mati hadis, satu mati hadis lagi tu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'athash. Nah, lapar dan juga dahaga saja. Rugilah kita kalau boleh gitu gak. Terbang duk puasa jauh daripada waktu lepas makan sahur nu mari kan. Masuk waktu fajar tu kita berok dah makan. Nah, tah je berapa je? Nah, kita kata imsak kita pukul 4 gak ha. Pukul 4:30 kita buh masuk. Okey. Buh pukul 4:30 masuk waktu imsak. Nah, patu kita berok tu. Tengok siapa waktu maghrib pulak tu 12 jam lebih, 13 jam lebih kita puasa kan. Jangan tak makan, jangan tak minum.
Tapi tak jaga pahala puasa. Jumpa demo tu, ngupak ke demo tu. Demo ni lalu dapat rumah, ngupak ke demo ni. Habis pahala puasa kita. Tak boleh puas kara. Oh, gugi-gugi si daunnya. Allah Rabbi. Waktu kita kata mulut, mata kita, kita kena jaga belakang lah tu. Nah, mata kita, kita tengok telefon banyak ke, tengok Quran banyak. Nah, tengok maksiat banyak ke, buat kebajikan banyak mata kita tu. Lalu kita kena pakat-pakat jaga lah. Nah, walau bagaimanapun, setahun sekali untuk kita menunaikan ibadat Ramadan ni, kita kena jaga lah. Nah, benda-benda yang boleh bawa kepada batal pahala puasa kita tu. Sidang pendengar, sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah. Satu noktah besar yang saya nak beri hari ni, iaitu bersakut paut dengan perkara yang sunat ya dalam puasa kita ni. Nah, perkara yang sunat satu yang dah sebagai mukadimah saya ni, saya nak beri satu maklumat yang boleh kita ambil buat apa ni, buat teladan ataupun boleh kita beramal apabila kita ada dalam bulan puasa macam ni. Nah, satunya gapo? Kita buka puasa dengan buah tamar. Nah, buah tamar ni saya sebut umum. Nah, oleh kerana dalam hadis Nabi tu sunat kita buka puasa dengan buah rutab dulu. Nah, dengan buah rutab dulu. Buah rutab ni buah tamar Mekah tu, kita biasa tengok ke. Okay? Buah tamar yang ada banyak jenis, nanti saya nak tunjuk gambar awak tengok ke. Okay? Kalau sidang penonton hendak tengok tu, kita boleh tengok. Nah, buah tamar Mekah tu ya jenis ada. Buah rutab tu ya panggil buah tamar Mekah, hak basah-basah lagi tu. Nah, kita makan kadai-kadai hak keras bunyi kruk-kruk kita mamah. Nah, kadai-kadai yang masak sebelah, yang Mekah sebelah tu dia panggil buah rutab. Nah, kalau kita tengok dalam gambar tu, hak nak kuning-kuning tu dia panggil buah rutab, ke. Okay? Nah, hak ni sunat kita. Apabila kita buka puasa ni, kita sunat buka dengan buah rutab. Sekiranya kalau kita ada buah rutab. Nah, kalau kita tak ada buah rutab tu tak ada payahlah. Oleh kerana kita duduk di apa ni, di Jawi kita ni tak sempat duduk tanah Arab. Tanah Arab dia banyak, tapi rumah kita pun ada buah rutab. Tapi harga tu harga nak terik sikitlah. Nah, harga-harga nak terik sikit. Nah, tu je panggil. Nah, oleh kerana saya nak royak khasiatnya sangat banyak buah tamar ni. Banyak sungguh sidang peringat, sidang penonton sekalian. Nah, bukan kata biasa dak buah tamar ni. Apabila kita sebut buah tamar ni, ia banyak khasiat ke. Nah, sebab itulah kita tengok dalam hadis Nabi, Nabi ada jelas. Nah, An Salman bin Amirin Dhabiyyi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun." Rasulullah jelas di sini. "Fa illam yajid fal ma'u fa innahu tahurun." Nah, rawahu Abu Daud dan Tirmizi. Nah, ini sebagai satu hadis. Hadis hasan sahih. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kita tengok hadis ni riwayat gapo sidang penonton, sidang pendengar yang saya kasihi sekalian. Di sini dia kata, apabila seorang daripada kamu, nah, apabila seorang daripada kamu berbuka puasa, apabila kita nak buka puasa ni, nah, hendaklah ia berbuka puasa dengan buah khurma. Dalam hadis jelas ni. Apabila kita nak buka puasa ni, nah, kita buka puasa dengan buah khurma. Nah, buka puasa dengan buah tamar. Kerana apa? Kerana apa? Nabi suruh buka puasa dengan buah tamar. Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun. Nah, kerana buah tamar itu ada barakatnya. Ah, saya nak hurai buku barakat hari ni. Banyak barakah, banyak khasiat. Barakah-barakah tu berkat, kita dah panggil tu lah. Oh, berkat demo tu, berkat demo ni. Ha, dia dah ni, barakah ni. Oleh kerana saya pergi tengok dalam satu kajian. Eh, kajian ni kajian ke doktor ni. Kajian hak Islam ni tak nak royak dah. Nabi jelas jok di lama-lama kita kata buah tamar ni banyak khasiat. Nabi royak lama dah kita. Tapi kita hak tahu-tahu gi, kita hak tak ada tahu pun ada juga. Sebab itulah saya pun akik. Supaya apa? Nah, kita nak boleh amal sunnah Rasulullah. Boleh kerana banyak khasiat sungguh buah tamar ni. Siapa buka puasa dengan buah tamar nak royak khasiat dia. Tapi sebelum saya nak royak buka dengan buah tamar tu, barakat dia, khasiat dia tu, saya nak royak dulu. Kata buah tamar ni, ya ada banyak jenis. Nah, tapi jenis mana pun kita tak kena ada soal lah. Kita nak pakai jenis gapo pun pakai kita. Tapi hak number one ya, number satu, buah rutab tadi. Buah tamar ya, wui khosiat.
Nah, hak Nabi kata fa innahu barakatun zat ni tu. Nah, Rasulullah katanya kerana gapo? Kerana buah tamar itu banyak barakat, banyak khasiat tadi. Satu dia. Satunya buah tamar ni dia boleh tambah gerai kepada kita sidang penonton, sidang pendengar yang saya hormati. Nah, dia boleh tambah gerai apabila kita makan buah tamar ni. Boleh tambah gerai. Nah, boleh hatta kepada kesihatan tubuh badan kita tu. Ini termasuk juga dengan buah tamar sidang penonton. Nah, sebab tu ada juga orang tak berahi buah tamar ni, ada juga. Nah, kalau kita tak berahilah mana buah tamar, kita buat berahilah sekali ya. Dah kita tak berahi buah tamar, kita buat berahi kat sekali dalam bulan puasa ni, lepas tu bulan lain tak berahi tak apalah. Nah, tapi kalau kita boleh beramal seumur sepanjang molek lagi. Buku buah tamar ni ke. Kalau kita tak berahi ha, setahun sekali kita pisah-pisah berahilah buah tamar. Nah, mudah-mudahan kita dapat khasiat, dapat barakah kita makan buah tamar ni. Satunya nak pulih kesihatan tubuh badan kita. Oleh kerana kita puasa sehari ke, kita tak makan apa jauh daripada sahur. Lepas pada sahur sampai buka waktu berbuka puasa iftar, waktu maghrib tu perut kita kosong. Nah, perut kita kosong semua. Dengan lalu kita makan buah tamar ni, dia nak kembali pulih kesihatan tubuh badan kita tu menjadi gagah. Nah, nak tambah gerai kepada kita. Lepas tu nak hapus perkara-perkara yang lenguh lupuh dalam tubuh badan. Dengan sebab kita makan buah tamar saya royak ni, kalau kita makan di antara waktu berbuka puasa tu lebih molek lagi lah, oleh kerana kita dah buat panjang tadi tu. Oh, ni satu. Nah, sebab gapo kita tengok? Oleh kerana buah tamar tu ke. Buah tamar ni khasiat yang sangat banyak. Sebab tu kalau tak gitu Rasulullah tak mari fa innahu barakatun. Nah, oleh kerana barakah-barakah ni yang boleh tafsir panjang makna dia barakah. Kelimah barakah, barakah ni. Nah, boleh tafsir. Kalau nak tafsir tu masa dalam rancangan motivasi kita ni tak padah lah nak hurai masalah barakah ni. Sebab Rasulullah kata barakah cukup lekat lah. Ia panggil bahasa siya, ia panggil krop bongcon. Nah, kalau dalam bahasa berita ia panggil krop mitik. Cukup lekat ni barakah ke. Lalu itulah kita kena usaha kan. Lepas tu buah tamar deh, kita makan buah tamar waktu berbuka puasa ni ke. Nah, ia nak tolong daripada tubuh badan kita tu. Nah, kalau orang tu tak ada gemuk mana, tubuh tak ada sedap mana lah. Kita kata kalau orang jenis kuruh kering tu, makan buah tamar, beramah makan buah tamar ni, nah, tubuh badan dia tu akan jadi tak ada kuruh mana lah. Jadi tak ada gemuk mana, tak ada kuruh mana. Sederhana tubuh badan dia. Pergi nak tubuh malik makan buah tamar banyak. Nah, saya tak ada jual buah tamar, tapi nak banyak khasiat dia. Kita tahu kadang-kadang budak-budak kita lah ni tak ada ke. Nah, budak-budak kita banyak kita tak ada waktu berbuka puasa ni, tak ada nak makan buah tamar dah. Nah, macam-macam air ada depan tu, manis-manis ada sumuk liga depan muka ke. Okay. Waktu berbuka puasa tu, lalu tu kita tu kena dulu. Nah, so tak boleh makan sebutir tak apa. Nah, makan sebiji saja. Kalau boleh 3 biji molek lagi. Nah, tak boleh sebutir pun tak apa. Supaya apa? Mik sunnah Rasulullah. Dan juga dengan melalui sunnah Rasulullah, kita akan dapat barakah. Akan dapat khasiat. Nah, lepas tu buah tamar ni, ia boleh pulih tulai-tulai kita tu. Kalau tulai-tulai kita tu, jenis kata tulai tu, tulai rapuh, tulai gapuh, dengan kita makan buah tamar ni lah. Nak teher daripada tulai rapuh. Ia panggil gapuh, bahasa Cina panggil penyakit keraduk prun. Nah, bahasa Cina ni saya tindih dengan bahasa Cina lah. Oleh kerana kadang-kadang kita tu tak mendalami dalam bahasa. Nah, nak we jauh daripada penyakit keraduk prun. Tulai rapuh. Nah, memang kalau orang tua tu banyak lah terlibat dengan tulai rapuh ke. Tulai rapuh ni tek sikit tak boleh dah. Nah, nak mudah geliat, mudah salah tak, mudah patah. Lepas tu makan buah tamar ni, ia boleh. Nah, boleh apa ni? Boleh kembali kesihatan mata kita ni. Pandangan mata kita ni. Mata kita ni akan pulih menjadi seperti biasa. Jadi mata hidup maya-maya tu kalau amal makan buah tamar saya rasanya. Nah, saya rasanya hinggalah maya. Kalau jenis duk pakai cumi mata kalau amal makan buah tamar sama saya rasanya. Nah, mata tu akan klik seperti dia tak kena pakai cumi lah nak baca Quran tu. Dengan sebab apa tu? Dengan sebab utama.
Mana nah, mana dalil? Fa innahu barakatun, Nabi kata tadi. Nah, sesungguhnya kerana apa? Kerana buah tamar tu ada banyak barakah. Nah, fa innahu barakatun. Tu, satu. Yang keempat tak ni. Nah, boleh jaga mata kita, kesihatan mata kita, pandangan mata kita tu jadi tak maya, jadi tak dok mata panjang, mata pandok macam-macam ada dok ada sekarang tu. Ya. Yeah. Patu laginya. Kita makan buah tamar ni. Nah, ya buah tamar dengan sebab khasiat buah tamar ni kan, ia boleh menolongkan orang-orang darah, orang-orang sarak kita. Lebih-lebih lagi akal fikiran kita, fikrah kita ni. Nah, rabuk perasaan, dia panggil kan, rabuk perasaan kita ni akan pulih kembali. sebab tu lah. Tapi dia nak royak. Kalau khasiat dia banyak tu, tu royak tak habis. Tapi boleh royak lah. Nah, lepas tu lagi. Nah, orang yang penuh, orang yang makan buah tamar ni, dalam kaji ke doktore, dia kata orang yang sentiasa makan buah tamar ni, tak ada setuh dengan penyakit-penyakit yang membawa jadi darah beku dalam otak dia. Bahasa siya panggil apa? Nah, nyakit lot lot nai semong. Nah, bahasa siya kan? Nah, lot lot nai semong. Jadi, beku darah tu dalam orang darah, orang sarak dalam otak. Mereka sentiasa makan buah tamar ni. Tapi tak apa dah kita makan sebulan dalam bulan puasa pun tak ada apa dah. Tapi kalau siapa beramal makan dia semua ni, tak ada penyakit-penyakit ni. Sebab tu lah banyak barakat ayat tu. Nah, kalau orang okay, itulah ni kot, dia makan macam-macam lah. Kalau ada ingin ngisah kot, dia kisah buah tamar, buah susu tawar, kisah makan, amal makan semua. Tubuh pada jadi sehat, insyaAllah. Fa'innahu barakatun. Nah, sesungguhnya buah tamar tu banyak barakat. Nah, waktu orang sarak dalam darah kita, orang jadi semong tip. Nah, jadi semong tip bahasa siya. Lepas tu bahasa siya kata jadi lot lot naik semong. Nah, banyak macam tu ada nyakit tu. Nah, kalau orang makan buah tamar ni, beramal makan buah tamar ni, insyaAllah dia tak akan terlebat dengan penyakit-penyakit saya sebut tadi. Ni nak rakyat khasiat buah tamar. Lepas tu satu lagi, nyakit yang kita banyak jadi kan. Nah, darah, tekanan darah dalam tubuh badan kita tu. Nah, hak dia jadi nyakit kecing manis. Haa, rok bawang kan. Buah tamar ni ada hak juga. Ada khasiat untuk nak menghilangkan daripada penyakit kecing-kecing manis. Nah, dengan sebab apa? Buah tamar ni, ia boleh... ia boleh timbal manis dalam tubuh badan kita, glukos dalam tubuh badan kita, sakar dalam tubuh badan kita tu. Wah, tamah apabila kita amal makan dia semua ni, ia boleh timbal manis dalam tubuh badan kita. Lalu tu lah dengan boleh timbal manis dalam tubuh badan tu, boleh teher daripada penyakit kecil manis. Haa, tu nak banyak banyak kau siap sidang pendengar, sidang penonton sekalian. Wah, tamah ni tengok harga tak ada banyak kot kali, tapi jangan lah. Nah, banyak kau siap. Nah, tu nyakit kecil manis. Lepas tu kia pia-pia yang makan buah tamar ni ke. Nah, nyakit darah tinggi dia tu akan hingga, akan hilang. Cuba tengok, tak percaya. Nah, mana dalil ya? Fa'innahu barakatun. Tak ke? Nabi jelas. Kerana buah tamar tu banyak khasiat tu ayat tadi ke. Dengan sebab tu lah Rasulullah kata. Nah, Rasulullah jelas dia kata buah tamar ni banyak khasiat. Nah, oleh tu kita kena pakat-pakat makan lah buah tamar. Nah, buka puasa tu makan buah tamar dulu. Tak segaduh di buku lain. Nak makan nasi makan lah, tapi buka puasa dengan buah tamar dulu. Lo ni tak seroyak, tak ada buah tamar. Nah, pia tak ada buah tamar sungguh-sungguh meroyak di radio. Tak apa, saya nak beli weh. Ah, insyaAllah. Nah, saya nak beli weh. Pia tak ada buah tamar sungguh. Tapi rasanya tak ada lo ni. Dalam kampung, kata tengok kadang-kadang kampung tu ahli jawatan kuasa masjid, kadang-kadang ahli jawatan kuasa kampung tu dia beli buah tamar dah. Masuk bulan puasa ni, belum bulan puasa ni dia beli buah tamar dah, mari bagi ke rakyat-rakyat dia. Setengah-setengah tak nebel lah. Nah, pakai belaka. Nah, setengah-setengah tak main pun ada juga. Bagi dia buah tamar. Nah, tanda nak kata apa? Ingat orang buah tamar tu makna kata orang saya kita tu. Nah, orang saya kita boleh kan? Boleh hapus habis penyakit-penyakit hidup terlebat sekarang. Lo ni banyak penyakit darah tinggi, penyakit kecil manis. Nah, lepas tu kita boleh amal lah. Sebiji pun tak apa, tiga biji pun tak apa, berapa biji pun tak apa. Waktu kita buka puasa tu, kita makan lah buah tamar dulu. Barulah kita minum air, barulah kita nak makan nasi. Kalau nak makan nasi dulu, tak sempat makan nasi giga. Nah, nak maya dulu pun lah lah. Nah, tapi kalau kita boleh jumaah tu, molek sekali. Nah, we boleh lah maya jumaah tu. Nah, sebab apa kita tengok, saya rakyat tadi, orang buka puasa dengan buah tamar lah. Lepas buka puasa dia, dia pergi semaya, gagah, sehat. Lepas tu kelip makan nasi. Cuba perhati orang buka puasa makan nasi halodah. Cuba perhati, orang tak makan buah tamar tu.
Saya rasa sudah makan nasi nyana di ni. Gosok perut gerak. Gosok perut. Ah, nak buat kena masuk nasi tadi perut kita tak jalan 13 je, 14 je lebih kurang ke. Nah, perut kosong tu masuk nasi buat kisah apa yang dia kuat. Apabila ku maidah kita, maidah perut kita tu apabila kapok kita yang kisah kuat tu, tubuh badan kita akan jadi lemah, jadi lemah. Cuba perhati apabila kita makan daging. Kita makan daging dengan makan ikan. Lepas makan tu kita rasa kena kalau makan daging. Nampak monyok pun yang nyakit dah. Tak ya? Ah, cuba kita perhati tengok. Ha, saya kata boleh kita boleh ngejar belakang lah tu. Ha, kalau orang makan ikan tengok. Orang makan ikan. Ya, ha, kisah dia cepat ke. Ha, ia akan pulih ke sehat ke tubuh badan kita. Tak kan? Nah, itu yang boleh saya kongsi sama. Tu satu. Lepas tu laginya. Nah, orang yang sentiasa makan buah tamar ni. Nah, ia nak jaga ke apa? Nak jaga daripada penyakit-penyakit yang bawa kepada nafas kita. Rabob tang den hai cai kan. Untuk kita nak bernafas ni nak nyawa mudah. Nah, nak nyawa tu pasal nyawa habis, tak ada nyawa kerak-kerak dok. Kadang-kadang kena tengok. Nah, tengah-tengah orang tu tapi dok. Dia orang makan buah tamar ni, rabob tang den hai cai dia tu, dia nyawa tu jadi seni. Nyawa pun nyawa habis sekali nafas tu habis nafas dia. Nah, sedak nyawa lah makna kata. Nah. Lepas tu laginya, pia yang sentiasa makan buah tamar ni, nah, ia nak membawa kepada apa ni, kisah rai kita. Nah, kisah rai kita, lepas tu, ia panggil apa? Nak apa ni, nak hatta zat-zat yang kita telah turun tu, masuk kepada makan ni tu mudah sekali buah tamar. Oleh kerana buah tamar tu kita kena tengok jugalah. Buah tamar tu kalau buah tamar asli, alhamdulillah. Oleh kerana buah tamar tu ya ada banyak macam. Buah tamar hok sirah sakar pun ada tu. Namun kita tak ada. Tapi ya buah tamar sirah sakar ni harga nak genah sikit. Tapi kalau buah tamar asli tu, hok jenis kita tengok duk mari rumah kita lah ni, kita makan buah tamar molek-molek sajalah. Nah, buah tamar hok jenis takar tu, ke skotok-skotok ada takar tu, hok tu hok asli tu. Ha, tu molek tu kalau kita makan waktu tu lebih-lebih ke kalau kita makan buah rutop masa saya ayat tadi ke buah tamar Mekah hak kuning tu kadang-kadang 30 sekarang 300 kilo. Nah, ya harga ada macam-macam lah. Nah, hak jenis buah kuning tu ke, nah tu dia panggil buah rutop. Kalau ada apa sini tu molek lagi kita makan waktu berbuka puasa. Nah, oleh kerana siapa makan buah tamar ni, saya jelah, saya yakinlah bahawasanya yakin baik di mana. Oleh kerana Rasulullah pun kata sendiri, fa innahu barakatun, sesungguhnya buah tamar ini banyak barakat, banyak khasiat, banyak kelebihan. Nah, betul. Lepas tu semacam mana kita tengok mengikut Al-Quranul Karim. Nah, dalam Al-Quran ada jelas. Nah, dalam Al-Quran ada jelas ubat segala penyakit. Untuk nak tahan daripada segala penyakit ni dengan kita makan 7 biji sehari buah tamar. Kita makan 7 butir sehari buah tamar. Nah, semacam mana kalau dalam hadis Nabi yang kata siapa makan buah tamar ajwah 7 biji sehari, 7 butir sehari, dia tu akan tak temu dengan penyakit malaikat mati. Bukan biasa dia nak dengar. Nah, penyakit tu bukan penyakit tu berbadai saja tak. Penyakit daripada khianat daripada orang, penyakit jin syaitan pun tak kena juga orang amal buah tamar ni. Kalau ajwah lah. Nah, ajwah tu harga dia tinggi sikit. Nah, macam saya pergi umrah baru ni tu, dia belilah buah tamar ajwah tu. Beli di Madinah tu harga dalam 1200 kilo. Nah, 1200 kot sekilo. Kalau Mekah tu lebih kurang tu jugalah, tapi dia nak tengok buah aluh, buah besar lah. Kalau buah aluh tu ya harga murah sikit, 800-700. Kalau buah besar, buah molek, buah terik sikit tu 1000 lebih sekilo. Hal tu ajwah. Tapi tak kira di sini, oleh kerana dalam Quran telah jelas katanya siapa yang beramal makan buah tamar 7 biji satu hari, 7 teh sehari yang makan, demon ni akan tak tepuh dengan penyakit. Nah, daripada penyakit-penyakit gapo tak kira melalui makan kita, penyakit setan akan lepas daripada penyakit. Nah, sebab itulah. Nah, berkenaan dengan apa ni, buah tamar. Nah, yang saya boleh kupahkan buah tamar di sini. Lepas tu hok besar lagi bagi orang wanita ni, orang perempuan, lelaki perempuan pun serupa. Nah, yang besar laginya iaitu, nah, yang besar laginya dia kata apa? Nah, nak angkatkan
apa ni tenaga batin kita. Watama ni, siapa makan watama ni nak menguatkan tenaga batin dia. Nah, oleh kerana dalam buah taman ni dia ada satu jenis, nah, filkulin. Nah, satu jenis filkulin, satu jenis ni nah, ia nak bambrung, ia nak apa ni, ia nak jaga ataupun nak menguatkan. Nah, daripada apa ni mani kita dalam tubuh badan kita itulah. Nak menguatkan mani dalam jenis jantina kita. Nah, sebab itulah orang hok togok-togok tu ke. Nah, orang hok togok-togok tu masa pun nafkah batin dia togok tu ha. Cuba makan buah tamar tengok. Nah, lepas tu rasa tengok masa kita tak makan buah tamar dengan kita amal makan buah tamar. Makannya no 7 biji sehari pun tak apa dah. Nah, nak makan 7 biji sehari, nak makan sekali go 7 biji pun tak ada apa. Nak makan teh 2 teh sekali, lepas tu tengah hari 2 teh, petang 2 teh. Tak ada apa, cuba tengok. Oleh kerana ada di jelah belakang ni maklumat dia nak kaya, nak royak kata banyak khasiat. Sebab itulah Nabi royak sebut ya fa innahu barakatun. Nabi kata kerana buah tamar tu banyak barakah. Lepas tu barakah tu kita tengok gapo tik. Selaku dengan kaji-kaji ya. Nah. Kaji ya mari tu bit habis. Nah, kaji ya tu bukan kaji oh Islam tu tak kena royak dah. Alhamdulillah. Tentang Islam tu, Islam kita duk royak belaka dah. Tapi kaji orang asing, non-Muslim, dia buat kaji kata buah tamar ni banyak khasiat. Dia percaya juga. Sebab duk jalan ni, saya tengok di kedai-kedai topek tak ada jual buah tamar. Tapi kedai Melayu kita tak ada jual. Nah, orang Melayu kita jual buah tamar masa puasa Ramadan je. Nah, belum ada tak ada jual. Tak jual buah tamar itu tak laku. Ada juga, bukan tak ada. Bukan semua kedai Melayu tak ada jual. Ada juga, tapi tak ada ramai hak jual. Tapi kita saya untuk jalan dalam bandar jalan. Duduk tengok dalam kedai topek tu. Eh ada jual watama hak ya. Eh topek ni ya jual semua watama. Tak kira. Tak boleh wasa pun ya jual watama. Lepas tu tanya. Jual apa ya? Tanya. Ya tu sama-sama dia mai beli. Oh kok tu. Jadi topek ni dia baca. Ya topek dia rajin baca. Ya boleh kerana kalau kita nak tahu maklumat lebih lagi. Kita masuk dalam Google. Tak apa tengok. Baik masuk kata tengok khasiat buah tamar gapo kata. Ya mari dah. 1 2 3 4 5. Dalam kitab tu ada royak dah banyak. Saya tak tahu tapi dalam Google kalau kita masuk tengok banyak khasiat ya royak buah tamar. Kelebih gini. Makan buah tamar nyakit gini tak ada hapusnya. Kalau nyakit dah tu akan hilang nyakit. Sebab itulah setengah kata kaji yang mari juga buah tamar ni hingga pada nyakit kecil manis darah tinggi. Kalau kita tak ada nyakit kecil manis darah tinggi cuba kita amal tengok 7 biji sehari kita makan. Nah, tak ada berapa kok kali saya kita kena makan watama. Mahal kena watama murah je. Nah, lo ni tak nanti tak nanti tanah arak dah watama lo ni. Nah, ko atas dah bakok tu dah tanam cekak dah lo ni ke. Sebab itulah kita kena apa ni kena hiah. Nah, kita kena boleh makan, kena boleh amal. Nah, kalau boleh lain tak boleh makan, kau boleh puasa sebulan ni cuba tengok. Nah, boleh kita makan, boleh kita amal makan watama. Nah, dalam Quran jelah 7 biji sehari. Nah, untuk nak jaga daripada segala penyakit. Al-Quran je lah. Nabi pun supaya juga Nabi royak. Siapa makan buah tamar aku 7 biji sehari akan tak kena daripada penyakit sihir. Ha, tengok khasiat fa innahu barakatun ya telah sesalah jelah kan. Nah, lepas tu nanti saya nak baca komen-komen daripada sidang penonton yang hantar mari mata lagi tu. Saya akan bacalah komen semua tu. Tapi nak royak khasiat buah tamar. Nah, oleh kerana buah tamar ni banyak sangat banyak khasiat. Nah, kita kena pakat makan lah waktu buka puasa kita tu. Oleh kerana banyak kita tengok dalam buah tamar tu dia ada jenis-jenis subuh jenis. Nah, kalau kita tengok dalam kaji ye ke, kita tengok dalam surat kaji ye hok doktor mari ke, yo banyak kaji ye yang mari tu ada belaka. Oleh kerana dalam buah tamar sebiji kita kata ke, buah tamar hok lebih-lebih ke sakar dia tu. Sakar dia gapo? Glukos kita panggil ke? Saka glukos ni saka manis dalam buah tamar ni ke? Yo manis, manis asli bukan kata manis daripada kita jeruk, kita goreng, kita gapo, kita tu dak. Kita sirup dak. Manis buah tamar ni yo manis asli. Sebab tu lah dalam buah tamar dia ada vitamin A, ada vitamin B, sidang penonton, sidang pendengar, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B6, vitamin K, ada calcium, sulfur, ada lead, ada potassium, ada fosforas, ada manganese, ada magnesium. Lepas tu ada minyak apa ni? Volatile.
Nah, lepas tu ada lagi fiber. Nah, sebab tu lah orang makan buah tamar ni berok tak nak semelik mana lah. Tak ada jadi, bahasa saya panggil tak ada tongpuk mana lah orang makan buah tamar. Lalu tu lah kita tu kita kena pakat. Nah, we boleh amal kita makan buah tamar. Nah, kita tak berhari mana buah tamar kan. Kita tak berhari mana buah tamar, kita cuba-cubalah. Kita cuba-cuba. Boleh puasa ni. Nah, buka puasa kita tu. Nah, orang azam masuk waktu dah tu kita cuba dengan buah tamar dulu. Nah, tak berhari pun kita kena makan juga. Oleh kerana makan buah tamar di waktu berbuka puasa tu, satunya dia boleh cerak-ceraknya boleh pahala. Oleh kerana Rasul, sunnah Rasulullah. Rasulullah suruh makan. Boleh pahala dosa. Lepas tu khasiat tu banyak lagi lah. Nah, kita nak boleh kan. Khasiat yang nak boleh daripada kita makan buah tamar tu banyak. Nah, kalau kita ada modal kot setahun sekali dalam bulan puasa tu, kita makan buah rotak. Nah, saya nak boleh tengok buah rotak. Sidang apa dengar? Tak boleh tengok. Sidang penonton boleh tengok buah rotak. Nah, kita tengok buah rotak tu balas mana. Nah, ini sebagai buah rotak. Saya boleh tengok dalam gambar. Kalau tengok dalam Facebook tu, saya nak buka buah rotak boleh tengok. Nah, ni buah rotak rupa dia. Buah tamar juga sidang apa dengar buah rotak pun. Nah, tapi buah tamar hak Mekah kita panggil. Ya ada kadang-kadang yang Mekah sebiji tu yang Mekah belaka. Nah, ya buah nak kuning ada hak merah pada hak kuning pada. Kita makan tu rasa gapuh, rasa manis kelak-kelak tu. Tapi manis dia sedap. Allahu Rabbi. Pia boleh makan buah rotak sekali tak puas nak makan sokmo. Saya duk cari juga lah ni tak ada jual lagi dalam jalan ni. Nah, duk cari nak makan buah rotak ni. Nah. Itulah buah rotak kita boleh tengok gambar dah. Dalam Facebook live tu saya tengok buah rotak tu. Kita tengok buah rotak buah tamar Mekah kita panggil. Hak ni lebih lagi khasiat dia cukup lekat. Nah, kalau tak ada buah rotak kita makan buah tamar. Oleh kerana buah tamar ni banyak barakah, banyak khasiat. Oleh kerana walaupun perintah baginda Rasulullah perintah mari suruh kita makan buah tamar. Nah, walaupun perintah Rasulullah suruh ni perintah sunat. Tapi Rasulullah sendiri pun mengamalkan. Rasulullah sendiri amal berkuasa dengan buah tamar ni. Nah, seperti mana diterangkan ke dalam maksud hadis satu hadis dia kata biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia buka puasa ni sebelum semayeh. Rasulullah buka puasa belum mayeh. Makna kata supaya kita duk buka lah ni lah kita turut Rasulullah dah tu. Kita buka puasa ni apabila azan masuk waktu iftar tu kita buka puasa. Nah, tu dia panggil buka puasa belum semayeh. Nah, Rasulullah tu buka puasa dengan beberapa biji buah kurma, buah tamar. Buka puasa tu pakai buah tamar yang basah. Buah tamar yang basah. Dalam hadis kata buah tamar yang basah. Buah tamar basah ni dia panggil buah rutab ni. Nah, buah rutab kita panggil. Nah, kalau kita tak ada buah rutab juga. Kalau tengok Rasulullah dia buka puasa dengan buah rutab, buah tamar Mekah ni. Kalau tak ada buah rutab, Rasulullah pun buka puasa dengan nah, buah tamar hak biasa. Nah, buah kurma yang sudah kering. Buah tamar ada sapa sama kita tu dia panggil buah tamar kering dah tu kan. Okay? Hak merah, kaling ataka-taka tu hak kering lemak-lemak tu dia panggil buah tamar kering. Nah, kalau kering pada tu lagi kok kering hak dia mode buat air dah lah noh. Ah, kering kote kerah noh atau kering. Nah, patu kalau buah tamar tak ada masa Rasulullah tu Rasulullah buka puasa dengan apa? Maka Rasulullah buka puasa dengan beberapa teguk air sejuk. Nah, falma ada tu fa illam yajid Rasulullah kata fa illam yajid kalau tak ada buah tamar falma'u fa innahu tahurun. Rasulullah pun buka puasa dengan air sejuk. Oleh kerana air sejuk tu air tu bersih tak? Lagi dia boleh membersihkan tubuh badan kita. Ha, sebab itulah kita boleh perhatilah kadang-kadang kita kan buka puasa sakit perut. Ha, tu kita tengok. Ha, tak sakit perut kerana nasi, air pusing lagi, daging bakar lagi tadi. Ha, tak sakit perut tak tahulah. Kalau tak sakit perut tu luar biasa. Kalau sakit perut tu benda biasalah. Oleh kerana kita buka puasa dengan benda-benda yang bawa kepada maidah kita, kisah kita tu jadi payah kisah. Tak ke? Nah, itulah yang boleh saya kongsikan tentang khasiat. Nah, tentang khasiat noraya banyak barakah. Nah, banyak barakah. Kita tengok pula. Nah, menurut huraian ulama rahimahullahu taala tak dapat dinafikan. Tak ada boleh tolak. Pia nak mari bahas buku buah tamar kalau kata pakai buah tamar ni bawa kepada penyakit kecil manis tak ada pia boleh bahas. Ahli doktor guys sendiri pun kata tak boleh, tak ada pia boleh bahas. Nah, kata buah tamar ni tak molek makan, tak ada pula pia boleh royak. Kerana apa? Rasulullah pun telah tetap dah. 1400 tahun dah Rasulullah kata, wah tamar ni banyak khasiat, banyak barakah. Tak ada pia boleh tolak cerita ni. Banyak faedah, banyak khasiat. Lebih-lebih lagi banyak orang yang hendak berbuka puasa. Nah,
Kalau tak pakai wah tamak rugilah kita. Ha tu kita kena berkuasa dengan wah tamak tu sidang dengar kan. Sidang penonton pun supalah. Nah, we boleh buka puasa dengan wah tamak. Kita kena ajar, kita tak berahi wah tamak kita kena ajar. Nah, mula-mula makan lu sebiji nah, esok tu dua biji, dia berasa benda lama-lama tu dia lekat. Dia lekat tu dia boleh makan semua. Barulah tubuh badan kita sihat. Nah, kita tengok orang Arab ke. Banyak orang Arab ni sihat. Gi buat umrah pun ni tengok orang Arab ni kena sihat orang Arab. Tua-tua pun gagah. Saya pergi jumpa dengan orang Tunisia di Madinah itu. Umur 120 tahun, dua beradik main buat umrah, kembar. Saya pukul gambar nanti Allah. Kalau itu saya boleh hantar masuk. Tapi nanti saya ada pukul gambar dengan dia. Nah, dia masuk umrah baru ni. Nah, nak royak ke apa? Nak royak tu Tunisia ni kita kenal ke? Nah, orang Tunisia. Wah tama duduk sapa sama kita sekarang tu kebanyak ke? Wah tama alik Tunisia duduk mari. Nah, sebab tu lah orang Tunisia ni dia beramal. Orang Arab ni banyak ke? Dia makan wah tama. Nah, wah tama ni sebagai makanan dia lah. Makanan panggil makan ringan dia. Nah, makan-makan ni ringan dia. Dia makan wah tama. Dia sentiasa amal wah tama. Nah, pun saya pun ada tanya, "Ya pak cik sehat ni?" Alhamdulillah ya tu. Nah, alhamdulillah. Tapi saya tak ada tanya dok, tetapi kita tahulah kalau orang Tunisia ni kebanyakan tu dia negeri dia tu banyak wah tama. Nah, salah satu juga kalau dia makan wah tama tu dia dapat kesihatan. Nah, dengan sebab apa? Dengan sebab khosiat yang banyak. Nah, khosiat yang banyak tu memanglah dia akan dapatlah. Nah, manfaat ataupun dapat barakah, dapat khosiat yang banyak. Siapa yang sentiasa makan buah tamar. Nanti saya dah tengok gambar sidang peringat. Nak buka we apa ni sidang penonton tengok. Ke, orang apa ni orang Tunisia hak tua tu. Nah, saya ada buka gambar dengan dia di masa umrah. Nah, dua beradik. Nanti saya nak hantar masuk dalam Facebook mata lagi. Nah, nak royak gapo? Nak royak katanya orang makan buah tamar, orang makan buah rutab, orang amal buah rutab ni dia akan apa ni dapat kesihatan yang bagus, dapat kesihatan yang baik. Nah, kerana gapo? Kerana buah tamar tu sebab royak tu banyak khasiat. Nah, sebab itulah kita kena banyak makan lah buah tamar tu. Kalau kita tak berahi buah tamar lah mana pun kena we boleh makan lah buah tamar. Nah, makan banyak mana tu serah kita lah. Nak makan 7 biji ke nak makan berapa biji tu lah kita lah. Nah, kita setara mana kita nak makan. Nah, supaya gapo? Supaya gapo tu? Nah, supaya kita dapat kesihatan yang baik. Nah, oleh kerana ya buah tamar ni supaya royak tadi lah. Nah, jenis-jenis buah tamar ni, buah tamar yang banyak khasiat, banyak faedah sekali. Nah, sebab itulah saya kempen lah buka puasa kita tu jangan tinggal sama sekali dengan buah tamar. Lepas tu orang yang bagi buah tamar tu tak sabar. Nah, dia akan dapat pahala yang sangat banyak. Orang yang jamu orang buka puasa ni ke. Nah, pahala yang dia dapat tu tak kurang pun pada orang yang puasa. Bahkan orang yang puasa tu tak hilang ke abuk pahala dia. Nah. Tengok deh. Masa saya pergi umrah hari ni. Ni. Dua orang. Dua beradik. Jumpa di Sejid Madinah. Masa duduk dalam Raudhah tu saya pergi jumpa dengan dia. Boleh masuk tu duduk tepi dengan dia. Orang Tunisia. Ni tengok. Orang Arab nak royak orang Arab ni kebanyakan tu tubuh badan dia sihat. Dia tak apa ni tak nak setuh dengan penyakit manalah. Tak setuh dengan penyakit mana oleh kerana nah makan ni dia tu tak suka mah kita. Nah, patu orang Arab ni banyak ke dia suka makan buah tamar ke. Dia tengok umur 120 mai buat umrah. Allah, saya kata mah kita tak ada dah. Umur 80 mari tukar 3 nak pergi buat ibadat ke. Sebab itulah mah kata orang Arab ni dia suka makan buah tamar dan juga dapat khasiat, dapat kebaikan yang banyak. Nah, sebagaimana buah tamar tu manis, sebab royak manis dia, lazat dia saat ni tu. Nah, sesuai sekali dengan maedah kita, dengan kisah dia, tubuh badan kita tu kita tak makan berapa jek eh. Perut kapok kita tak ada kisah tu, maka manis dia tu perut kita, maedah kita kosong eh. Kapok kita duduk kosong tak makan apa, apabila kita makan buah tamar dah tu dia dapat beri tenaga. Nah, boleh segar ke kita, boleh segar tenaga. Kisah maedah kapok kita tu boleh jadi segar, sedap kisah.
Nah, oleh kerana jika ada bekas-bekas makanan yang duk lekat-lekat, makanan-makanan yang terjadi bisa-bisa dalam perut kita tu, buah tamar ni lah akan membersihkan. Manis buah tamar, glukos dia tu akan membersihkan dalam tubuh kerapok kita. Sebab itulah dalam kajian ke doktor dia kata, kita buka puasa oleh kerana kita buruk masa 13 jam, 14 jam ni ke. Kita buka puasa tu waktu kita buka puasa 2, 3, 14 jam kita ada buruk ni deh. Dalam tubuh badan kita tu manis. Manis dalam tubuh badan tu dia kurang, dia turun. Manis tu dia kau turun. Nah, pakalu kita makan buka puasa dengan buah tamar dulu, manis dalam tubuh badan, glukos dalam tubuh badan kita tu akan pulih jadi kelik seperti biasa dalam masa 5 minit. 5 minit sidang pendengar. Kalau kita buka puasa dengan buah tamar ni, saya baca-baca kaji ya. Nah, dalam ilmu kedoktoran dia kata pia makan buah tamar di masa waktu berbuka puasa, manis saya dalam tubuh badan dia hok turun dulu tu klik supo dengan sedia masa 5 minit. Kalau buka dengan buah tamar. Lah tu tak siap. Sebab itulah kalau kita buka puasa dengan buah tamar, manis saya klik ke kita semula, manis saya keluar dari tubuh badan kita tu jadi seperti biasa semula, makna kata nah, akan jadi sehat tubuh badan kita. Rang kita akan jadi gagah. Sebab itulah maya terawih tu kalau 30 nera kan sepuluh orang Madinah pun tak apa lagi. Kalau makan buah tamar ke. Tengok. Nak kata tenaga yang kuat apabila kita makan buah tamar. Lepas kalau kita tak buka puasa dengan buah tamar, kita buka puasa dengan buah-buah lain, ataupun kita buka puasa dengan makan nasi dulu, kan makan gula, makan gapo dulu, makan air lain dulu. Nah, kena guna masa nah 20 jam lebih nak kelik. 20 jam lebih. Manis dia, glukos dalam tubuh badan kita tu nak kelik ke kita semula tu kena makan masa dalam 20 jam lebih. Dekat-dekat sehari nak kelik. Nak kata manis dia, glukos dalam tubuh badan kita tu nak kelik supaya dengan sedia masa kita duk makan tu kena makan masa 20 jam. Tapi kalau kita makan buah tamar, guna masa hanya 5 minit saja. Kelik tubuh badan kita, manis dia, glukos dalam tubuh badan kita, kelipkan dia. Sebab itulah saya kempen di sini supaya kita tu dapat beramal, boleh kita apa ni menimbulkan kesihatan kita di masa kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Nah, alhamdulillah inilah saya ingin nak menyampaikan sedikit maklumat nah daripada kajian kedoktoran. Nah, daripada doktor yang non muslim, doktor muslim sendiri pun ini yang sudah jelas berlaku katanya banyak sungguh khasiat. Jadi tak pelik apa lah kalau kita dengar doktor duk kupah hari ni kata wah tamar banyak khasiat tu, kita tak ada rasa pelik apa. Oleh kerana apa? Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tu Rasulullah telah jelas lama dah. Nah, Rasulullah royak berlaku dah. Nah, apabila Rasulullah royak ni memanglah Rasulullah dia tak kecek benda sia-sia. Gapo hak tubik daripada mulut Rasulullah itu adalah wahyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ah, bukan benda biasa. Lalu tu kita kena boleh makanlah. Nah, pakat berakhir belakang wah tamar ni. Nah, insya-Allah. Itu sebagai pesan ni lah. Buat mukadimah tapi kita guna masa dekat-dekat dengan sejarah. Mukadimah tentang wah tamar saja. Sebab itulah Rasulullah royak tadi fa innahu barakatun. Nah, kerana sesungguhnya wah tamar itu yang banyak barakat, banyak khasiat. Sebab itulah saya royak. Dah tak ning kalau pakai masa sejarah tu kadang-kadang nak hurai wah tamar saja tak ada. Tidak berengah dah pun untuk kalian. Insya-Allah kita keliklah kepada motivasi kita. Hari ini saya nak jelas satu masalah. Nah, satu masalah ataupun satu forok daripada hukum orang apa ni, hukum puasa bagi orang yang sakit. Nah, hukum puasa bagi orang yang sakit. Jadi ini pun boleh kita ambil amati, boleh kita ambil lah tentang hukum puasa bagi orang yang sakit ni dia banyak sebenarnya. Nah. Sebab gapo tu? Sebab Quran Islam, agama Islam ni dia tak ada tekeh puasa. Orang sakit ni tak boleh kena puasa. Lah nak kena puasa juga. Hang siapa mati dengan sebab puasa tak ada Islam. Tak ada royak. Nah, tak ada royak. Islam ni tak ada royak gitu. Nah, kalau sakit pun dia ada tempoh dia. Nah, dia ada rukhsah. Dia boleh pelonggar. Islam ni dia boleh, bukan tak kerakung gitu dok. Islam dia boleh pelonggar. Tengok dengan syarat dia tu dia boleh pelonggar. Gapo yang payah, gapo yang itu tu dia pelonggar lagi. Nah, Islam tak ada payah, cukup lekat belaka dok. Nah, tak ada gapo kali. Kita ada buat payah. Islam mudah. Nah, Islam itu indah, Islam itu mudah.
Nah, tak ada payah. Kita je duk rasa payah. Oh, payah weh. Nah, tu pun tak boleh makan, ni pun tak boleh makan. Nak pakai tu tak boleh, nak pakai. Dak. Dak kali. Nah, kita tengok. Kalau kita tengok pakaian ke wanita. Kita tengok coklat. Kita duk beli coklat ke? Gula kita duk beli tu. Kalau gula kita pergi beli kedai tok pek hak jual tu, dia tak ada bungkus dengan plastik. Dia tok situ. Kita nak beli tak? Tak beli. Tak ke? Tapi gula kita nak beli, beli hak duk bungkus molek. Sumuk tak hurung. Tak ke? Ha, tu Islam tu tengok. Islam. Nah, non muslim tu hak tak bungkus, duk ngango yak sepa tengok. Tak ada biar beli lu duk buka gitu. Barang kita tengok gapo kita beli gapo. Kalau hak buka dah kita tak beli dah, kita nak ambil hak tak buka lagi. Nah, macam tu juga orang. Okay. Nah, tengok sebab tu Islam suruh tutup orang. Suruh tutup orang. Lepas tu hak duk buka orang tu tak tahulah. Jual tak laku lah. Jual tak laku. Jadi kita tengok. Saya nak ayat di sini, puasa perempuan yang sedang hamil. Orang perempuan yang mengandung, orang perempuan yang perut besar, kita panggil mah, kita panggil perut besar. Nah, kalau bahasa logat dia, dia panggil hamil. Nah, orang yang mengandung. Nah, lepas tu ataupun orang perempuan yang duk nyusu anak ni. Ha, oleh kerana tahun ni pun saya pun sendiri terlebat juga. Nah, ahli saya pun duk mengandung juga sekarang ni. Nah, jadi terlebat lah. Sebab tu saya pun nak ambil maklumat ni boleh goyak kepada kita. Supaya apa? Kalau kakak-kakak dia duk di rumah, nah, maksu-maksu dia duk di rumah, nah, kak we dia duduk di rumah kalau duduk mengandung tu habalah mana kita we kita puasa ni ustaz ni tak gerak ni kita ni. Nah, perut pun sarat dah kita ni nak puasa balah mana ustaz. Nah, boleh dak kita tak puasa ustaz kalau kita mengandung. Ha, ni saya nak royak sini ni. Sidang pendengar, sidang penonton yang saya hormati. Oleh kerana orang perempuan yang sedang mengandung, orang perempuan yang perut besar, nah, ataupun orang perempuan yang duduk menyusukan anak, nah, anak duduk makan susu dada, dibolehkan berbuka puasa. Nah, dia boleh berbuka puasa. Ni rukhsah Islam. Nah, bukan kata, tak boleh muduk menyusu anak, tak boleh. Kena puasa. Lah, anak-anak kena puasa. Tak, Islam tak tak gitu si dah berdengar. Nah, kalau kita duduk menyusu anak kita, nah, takut mudarat kepada tubuh badan kita, dia boleh berbuka puasa. Pakar takut mudarat kepada anak kita pun, dia boleh berbuka puasa. Ni Islam. Payah ke? Mudah. Nah, mudah. Tak ada payah sekali kan? Sebab itulah, dia boleh ke berbuka puasa. Jika ia takutkan puasanya itu akan mendatangkan mudarat kepada diri dia. Nah, ha ni, kalau kita puasa kata kacau-kacau puasa kita duk mengandung anak kita 5 bulan, 6 bulan dalam perut ataupun 1 bulan, 2 bulan tengah duk Allah ni kan. Kalau kita puasa ni rasanya takut datang mudarat kepada tubuh badan kita, nah, boleh kita buka puasa dulu. Makna kata boleh kita tak puasa. Puasanya wajib lah ni. Boleh kita tak puasa. Lepas tu lepas pada tu, nah, sesudah habis bulan Ramadan dah, maka mereka diwajibkan mengqada puasanya. Kalau kita takut tah diri kita sendiri, kena faham. Nah, kita mengandung pun baik, kita duk menyusu anak pun baik, kalau kita takut datang mudarat kepada diri kita sendiri, boleh kita buka puasa. Lepas tu kita kena qada lepas pada bulan Ramadan. Nak puasa bulan Syawal pun puasa lagi lah. Hingga siapa nak masuk Ramadan ni pula ni boleh tempuh untuk kita puasa qada hak kita tak puasa. Di masa kita mengandung, di masa kita perut besar, ataupun di masa kita duduk menyusu ke anak kita. Ni Islam kan? Okay? Tetapi, satu lagi. Nah, tetapi tengok. Jika mereka berbuka puasa, kalau orang perempuan hendak mengandung, hendak perut besar, orang perempuan hendak wik susu ke anak dalam bulan puasa ni kan, kalau dia takut puasa, kalau dia buka puasa kerana dia takutnya puasanya itu akan mendatangkan mudarat kepada anaknya semata-mata, maka mereka diwajibkan mengqada puasanya dengan membayar fidyah. Dua Islam. Kalau kita takut datang mudarat kepada diri kita sendiri, kita tu puasa qada untuk puasa qada saja. Qada. Kalau kita butuh 2 hari kita qada 2 hari. Tapi kalau kita buka puasa dalam bulan Ramadan, pihak kita-kita ni iaitu orang perempuan yang perut besar ataupun orang perempuan yang duk nyusu anak ataupun perempuan yang duk mengandung saat ni tu, dia pergi buka puasa kerana dia takut mudarat ke atas anak dia dalam perut. Kalau dia kira kata kan, kalau aku puasa ni rasanya tak apa diriku sendiri, tapi aku takut anakku dalam perut tu. Nah, oleh kerana anak orang mengandung ni, dia kena makan. Kita tengok ya. Orang mengandung ni, dia lapar belaka. Bagi dia tak berahi, dia berahi orang mengandung. Dia pelik sikit. Oleh kerana bukan dia nak makan, anak dalam perut ni. Nah, anak dalam perut ni dia nak makan. Anak dia hantar perasaan kepada mak dia. Mak dia makan melalui mulut. Mak masuk dalam perut tu, anak boleh kecak juga. Kalau lapar wah dia, makan wah dia, rasa wah dia dalam perut anak dia makan wah dia.
Ni tengok perasaan yang Allah Ta'ala menjadikan. Nah, tengok luar biasa tu. Anak nak makan gapo, anak nak makan wanaka, mok pakai cari cara yak ke tok laki dia, tok laki yang musing cari. Oh tak ada wanaka, ah, tak boleh nak makan kat wanaka, kena pergi cari wiju pak nak makan apa. Allah nah, sebab itulah. Dalam Islam tu dia jaga sampai setara tumo katanya. Kalau kita takut mudarat kepada anak kita dalam perut nu, kita boleh buka puasa, lepas tu kita kena qada. Berapa hari kita buka, lepas pada qada dah tu kita kena bayar satu bidiah. Kena bayar fidyah, sidang pendengar. Gapo fidyah? Fidyah ni. Fidyah di sini iaitu kita kena beri makan kepada orang miskin satu cupak bagi tiap-tiap satu hari yang kita tidak kerja ke puasa Ramadan. Nah, tu dia panggil fidyah. InsyaAllah saya rasa faham tu. Nah, hak ni hak nak kutuh yang besar yang saya nak wih hari ni oleh kerana duk tengok. Saya pun gigi perut ahli baru ni di klinik tu tengok, oh ramai orang mengandung ni. Ha, tengok. Nanti berjejer nak masuk kering perut tu. Tapi nak royak kata Islam saja. Ramai orang Islam yang mengandung. Padahal tu kalau orang jumpa dengan saya di klinik baru ni, tak jumpa dengan saya, duk dengar radio kita, duk dengar Facebook live kita ni, kalau boleh maklumat ni kita boleh pakar lah. Boleh buka puasa lah. Istimewa bagi dia ni. Tuhan wi istimewa. Tuhan buka rukhsah wi. Tuhan buka jalan. Kepada apa? Kepada bakat umi. Nah, kepada orang yang nak jadi ibu, nak jadi mok orang ni. Nah, yang mengandung, tak kira lah. Yang mengandung, yang nak mengandung sebulan ke apa bulan pun. Nah, dia boleh ke dia berbuka puasa. Nah, boleh kena gapo. Nah, orang mengandung ni, dia suka makan. Dia suka tu biasa, dia tak ada suka. Anak dia tu yang nak makannya. Nah, itu eh. Sebab tu lah perasaan dia suka. Macam tu juga kita duduk menyusu anak tu ke. Kalau kita makan telur rendah, anak kita duduk makan susu kita tu, susu dada kita tu rasa telur rendah. Ni dah kata khasiat. Sebab ke apa? Susu ibu ni nombor satu. Number one, tak ada. Susu lain yang boleh mengatasi susu ibu, tak ada. Sidang peringat. Sidang penonton sekalian. Nah, kita sebagai jadi ibu, jadi ummi, nah, kita duduk menyusu anak kita, kita makan sup daging. Anak kita makan susu tu, susu kita, dada kita, hari kita makan sup daging tu, susu kita jadi rasa sup daging. Ini khasiat. Nah, ini khasiat. Nah, ini kata banyak. Nah, nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itulah. Maka cukuplah untuk pagi ni yang saya boleh kongsi bersama dengan sidang pendengar, sidang penonton yang bersama dengan rancangan Motivasi Pagi bersama dengan saya untuk pagi ni. Nah, dalam rancangan kita. Alhamdulillah. Maka saya buka peluang lah, nah, kepada sidang pendengar untuk nak kongsi bersama, nak ucap tahniah, nak gapo, nak kata gapo, nak bersua dengan saya, ataupun dengan peminat sekaliannya, boleh melalui nombor telefon 073-214-592. 073-214-592. Ataupun melalui Facebook Live ni, boleh kita hantar komen-komen lah melalui Facebook kita. Nah, untuk sidang pendengar nak kongsi bersamalah, insyaAllah kita ada tali yang pertama masuk mari. Nah, saya pun akan terima dulu tali yang pertama ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana kak dia tu? Dari Bumeh ya. Sorolah mana sana tu, cerak dok tu. Alhamdulillah. Ya. Ada gapo nak kongsi sama kak ya weh? Nak tanya tak, maya sunat tasbih tu eh. Sunat gapo? Sunat tasbih tu eh. Sunat tasbih. Ya. Ya tak tak ada ustaz eh. Ya. Satu kita niat tak no. Semaya sunat tasbih kerana Allah Ta'ala. Satu ya suruh baca. Ya baca. Alhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wa taqabbal tu 50 kali. Ya. Tak nak kita tak nak baca lah. Ya baca tu kita baca tasbih lah, sunat tasbih. Kalau kita rokok tu, kita kata subhanarabbil a'la tu. Kita tak ada kena kata lah. Duk tasbih untuk mak. Kita baca hak tu dulu. Tak apa, lepas tu kita baca tasbih. Oh. Boleh juga kita tak baca pun. Tak apa, ya. Hak tu ya sunat belakang. Oh, sunat tasbih tu banyak kan kita duk buat sama sekali kan? Ya. Setengah orang kempen tak boleh buat. Tak ada hadis sunat tasbih lah lagi lah. Ya, adalah. Tapi ada tasbih yang kena cukup lah dalam semaya dia tu. Ya. Kalau kita baca surah, ikutlah surah apa-apa. Ya, boleh. Ya, adalah. Kalau kita tak ingat surah pun, kita baca surah, kita boleh baca lah. Ya. Nah, tapi ya adalah syarat-syarat dia tu, cara dia, cara semaya tasbih tu ada. Nanti saya akan kupas semula. Ya. Duk tengoklah surah taklim ya. Ya.
ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu sebagai peminat setia kita dari Bumeh. Nah, Bumeh ni alik sana kota baru sikit lah. Nah, Bumeh lah. InsyaAllah boleh lagi kita nak kongsi bersama. 073-214-592. Mentah lagi pun saya akan baca komen dari sidang penonton yang bersama dengan Facebook Live jugalah. Nah, InsyaAllah. Talian seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Kak Yo tu? Dari Jana, Ustaz. Ya, ya, silakan. Ada gapo nak kongsi sama tu? Ya, ya, Gang Kuning, Ustaz. Saya semua tepuk di kereta, nah. Ya, ya, accident. Lepas tu, ya. Ha, lepas tu, kereta tu je bayar duit, kak sing main lah, kata lah. Ya, ya, ya. Ha, lepas tu, nak tanya kata, ambil duit tu jual kebajikan, sedekah ke, buat sedekah jariah boleh dah, ya? Tak ada gapo harta milik kita dah tu. Ha, ya, jadi harta kita dah tu kita nak buat gapo suruh kita ikut kita lah boleh belaka lu. Hak salahnya ambil hak demo mai buat sedekah tu tak boleh. Ha. Ya, jadi hak kita dah tak apa milik kita. Tak apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebagai satu soalan. Nah, nak buat gapo tu hak kita. Okay, jadi hak kita dah ni ikut kita nak buat gapo. Nah, dan juga kalau sedekah jariah ni memanglah. Nah, untuk nak tanya ke apa ni jariah untuk kita. Sebagai amalan sepanjang ni. Nah, hingga sampai kita mati sekalipun amalan lain tak sapa dalam kita dalam kubur ni, tapi setengah jariah ni kesapalah. Nah, ni hadis sahih. Sapalah mana-mana pun sapa sekali pahala dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Kak Ria tu? Dari Kota Baru. Kota Baru ya, ada gapo nak kongsi sama tu? Itu nak tanya tu, kita maya kota misalnya satu Zohor, kita nak kodoh lain boleh tak? Oh, boleh. Tak ada terhak di atas waktu mana-mana. Muka semua kodoh ni. Kodoh biar mana-mana apa? Ya, maya kodoh ni ya wajib. Kodoh-kodoh tu wajib. Pas kita nak kodoh biar mana pun tak ada masalah. Nak waktu gapo pun boleh. Nah, waktu Zohor kita nak kodoh subuh pun boleh. Waktu Zohor nak kodoh asar pun boleh. Tak ada masalah. Apalah. Ya, boleh qada, buku qada tu boleh. Ada apa? Nah. Ya, okay. Nah, jadi boleh. Buku qada tu boleh insya-Allah lah, tak ada masalah. Nah, oleh kerana qada ni wajib. Nah, apabila kita tinggal sembahyang tu wajib kita qada. Nah, jadi hak tak qada tu hak salahnya. Nah, hak tak qada tu salah. Ya. Ya, nah. Ya masalah qada tu ya wajib. Nah, ya wajib masalah qada ni sebab itulah. Nah, nak qada waktu mana pun boleh. Tak nanti kata nanti waktu asar nak qada asar dak lah. Tapi kalau kita tu nak qada panjang pun boleh juga. Nah, masuk waktu Zuhur kita qada Zuhur dulu. Nah, jadi lepas pada waktu Zuhur bahaya Zuhur tu kita qada Zuhur pula. Lepas tu masuk waktu asar belum asar tu kita qada asar. Nah, lepas tu lepas asar nak qada pun boleh qada. Nah, tapi sunat dia tak boleh sembahyang waktu asar tu, lepas waktu asar tu. Nah, dia tak ada waktu-waktu sunat situ. Tapi qada ni dia wajib setiap masa. Nah, qada tu wajib boleh. Tak ada masalah lah. Nah, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Silakan, dari mana abang dia ni? Dari Kota Pinang. Kubai Purong ya, suara nyata sana lah. Pinang. Ya, ya, ya. Kau Pinang, ya, ya. Ada gapo nak kongsi sama tu? Banyak satu perkara, Pak. Ya, satu perkara. Gapo, perkara gapo tu nak tanya, ya. Ya, silakan, silakan. Surat kali tu, kita nak jamuh dia tu, kena nak semaya tak? Oh, surat zangi. Ya, lain daripada crop air tu, tak ada air semaya pun tak apa. Ya, ya qira'a ya musah qira'a ni ya kena ada wuduk. Hak lain tu tak apa. Ya ya. Ha, nah qira'a kalau qira'a ada tafsir tu tak ada ismaiah pun tak apa. Ha, sejenis furqan, kitab furqan, nah kitab Fathur Rahman tu ya tak ada apa, tak ada ismaiah, tapi kalau qira'a ni kena ada ismaiah. Ya ya. Nah, tak boleh setuh, tak boleh nanggung, tak boleh apa itulah. Nah, ya insya-Allah. Nah, itu sebagai satu soalan yang telah dikemukakan oleh saudara kita dari Kelong Pinang. Nah, alhamdulillah. Saya nak bagi masa nak tengok Facebook live sikitlah oleh kerana ada
sidang penonton yang bersama dengan Facebook kita ni ada hantar komen, marilah sikit sebanyak kita tengok. Di antaranya Bewi kita, Nahwi Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selamatlah. Selamat pagi ya Bewi dia. Lepas tu orang duduk dalam doa ni, duduk ikuti di Mekah. Nah, kunai doa ni alhamdulillah. Nah, cerak nyata duduk di Mekah. Nah, jadi ramai peminat kita duduk Mekah ni. Alhamdulillah. Nah, ingat Jawi, kita tengok radio masjid sajalah kita lah. Kalau ingat ke Jawi kot. Nah, alhamdulillah. Nah, apa ikuti. Lepas tu yang guna dengan nama Munah ni. Nah, guna nama Munah ni Si Win Utid Kak Cik. Nah ni pun sokmo lah peminat kita setia ni. Lepas tu apa ni, guna dengan nama Facebook Zulkarnai Selatan. Nah abis dia di lorong satu tu, Win Utid satu ni. Betulkah di Saudi melihat anak bule kemarin? Hak ni saya tak tahu juga, tak ada tengok berita lagi. Nah, mungkinlah boleh kena mungkin boleh jadi, tapi duk tengok dalam Facebook tu, tengok dalam live tu, kadang-kadang duk hantar gambar mari dia, tapi hak sejati, hak tahun ni ke hak tahun lepas tak tahu jugalah hak tu. Nah, tapi walau bagaimanapun kita tengok berita sekali lagi lah. Nah, yang di mana alhamdulillah patu adalah Kak Munah dia, dia kata makan wah tamah sokmo tiap hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala bagi kesihatan yang apa ni, yang sihat, yang kuat. Nah, tentang kesihatan kita tu, bagi siapa yang amalkan buah tamar. Alhamdulillah. Lepas tu guna dengan nama Afif ni, yang hai mirakan klinik sukapap timi modik le mo anas ik. Alhamdulillah, insyaAllah. Oleh kerana kita tu, saya nak ayat sikit lah, oleh kerana orang syangit kesihatan tak ada baru ni. Sebab apa? Malay tu kita katuk radio, oleh kerana takut lita, takut kilat, kita katuk radio. Dan tu betul lah dengan mengu-mengu tu tu, mengu kesihatan. Dan juga malay pun sebagai kita cuti katuk orang syangit semua lah. Oleh kerana kita nak sambut Ramadan, maka orang syangit kesihatan klinik sukapak atau orang syangit kesihatan tu, kita boleh ikuti selepas pada puasa ni lah. Nah, Abid Afif Al-Fatani tu boleh ikuti lepas puasa ni, kita sambung semula lah. Sama dengan Bermadik, Bermaknah, Cik N sendiri, saya sendiri pun insyaAllah kita akan meneruskan rancangan kita. Ini rancangan yang dapat boleh manfaat kepada kita sama. Nah, lepas tu Ustaz Yuti. Nah, Ustaz Yuti ni saya mengikuti duduk di Kuala Lumpur, suara pun sangat jelas. Alhamdulillah. Lepas tu Ding Mola, nah ikuti alhamdulillah. Nah, terima kasih Abedding dia dapat ikuti. Lepas tu lagi yang guna dengan nama Narainu. Nah, Narainu ni nama, mungkin baca nama Narainu dah gini. Dia kata intapalam sama thamhai akan puat pracam deun hai, long kin du ka. Sambrab kon chob puat pracam deun, ขอบคุณสาระดีๆในวันนี้จากอินทผลัมอินทผลัมนะครับอินทผลัมมากล้นเรื่องสรรพสิสรรพคุณที่มากราเซ่ kepada apa ni Narainu Sabah ni ya ta maklumat mari ha ni ya ya sudah tempoh sendiri dah ni alhamdulillah kini kita palam kerap tuk wan kah dia kata ni saudara kita sokong di antaranya khasiat watama tadi sedang pendengar sedang penonton sekalian. Nah, kak dia hantar mari dah. Ya ni biasa ya mari uzur sakit perut, biasanya orang perempuan ke orang wanita apabila mari uzur mari cemas ni ya sakit perut. Nah, apabila sakit perut tu nak we hilang balas mana, pergi tanya ubat kedai pun tak ada, klinik pun tak ada ubat nak we. Kalau sakit perut masa kita mari uzur ni tak ada ubat, tapi kak dia ya hantar maklumat mari kepada kita, kalau wanita mana mari uzur tu sakit perut, cuba makan buah tamah. Sakit perut kita tu akan hilang, akan hingga ha, satu maklumatnya baik. Terima kasih kak dia tu dah. Nah, ni dia bagi tentang maklumat tentang siapa yang yang ada penyakit, ada setuh dengan makan apa sakit perut di masa uzur tu, kalau makan buah tamah, sakit perut uzur tu takkan hilang, akan tak sakit perut. Alhamdulillah, ini nak kata khasiat banyak. Terima kasih kat dia. Nah, lepas tu lagi yang hantar komen mari dengan nama Alan. Nah, pakai nama Alan ni, dia kata kekin interpalam sambit ten kau waktu soho, rusuk wa mi palang kwa kin kau nai jam ne. Apa ni? Nai jam non mak ikrab. Alhamdulillah. Ni Abang Alan hak ni hantar maklumat mari ni sama dengan saya. Alhamdulillah, hak ni saya pun boleh yakin. Abang Allah pun rasa gini, saya pun rasa gini juga. Oleh kerana tahun lepas saya kata
Tahun lepas saya sendiri ni, waktu sahur ni saya tak pernah makan nasi semalam habuk. Puasa tahun lepas saya makan buah tamar 7 biji dengan susu segelah. Tahun lepas tu saya makan juga nasi semalam, malam mula-mula. Tapi bangun esok tu Allah, wasa lemah, wasa tak gerak. Galau gini tak apalah, esok ni cuba nak makan buah tamar. Buah malam yang kedua tu saya makan buah tamar. Waktu sahur tu makan buah tamar dengan buah tamar 7 biji. Nah, kadang-kadang lebih pada tu. Kalau kita rasa sedap, kita makan lebih pada 7 biji. Tapi saya makan lebih pada tu tu, lepas tu minum susu segelah. Esok puasa kita tu gagah lebih pada kita makan susu, makan nasi lagi. Allahu Rabbi, ini nak kata khasiat dia. Banyak khasiat. Semacam dengan Abi Alan Royak lah, supaya dengan saya. Alhamdulillah, ini maklumat yang sama. Nah, boleh kerana kita tu biasa amat dah, tahu dah cara dia. Lepas juga tahun ni pun saya cita-cita, puasa tahun ni pun saya akan amat biasa ni juga. Nah, akan makan buah tamar di waktu sahur dengan susu ataupun dengan air sejuk atau dengan gapo. Tapi nasi saya rasanya saya kurang di waktu sahur. Oleh kerana kesihatan tubuh badan kita pada besok hari lepas pada subuh tu rasa gagah. Kita tak makan nasi ni rasa gagah. Nah, rasa cergah, buat gapo tu rasa cepat. Alhamdulillah, ini sebab kekhasiat. Nah, terima kasih Abang Alan dia yang boleh kongsi bersama lah. Nah, kata makan ya Abang Alan dia kata makan buah tamar 3 biji saja sedang beringat. Makan buah tamar 3 biji ganti nasi. Nah, berlain ganda lagi. Allahu Rabbi, ni khasiat utama yang boleh kongsikan. Lepas tu yang guna Facebook dengan nah, sutai di pelai tang. Nah, tadi pun kita minta buti dulu, kita nak baca dalam Facebook live dulu. Nah, ia tanya merangkai mi akan on pia long rap patan inta palam ภายในครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ร่างกายกลับมามีกำลังเหมือนเดิมลองดูนะคะอินชาอัลลอฮ์ฮอนี่โอเคไปโซลักก่อนนี่นะฮอนี่สุดท้ายที่ปลายทางยาตามารียากาโตกาลูกิโตวาโซลมาคิโตวาโซตอกโกคิโตวาโซลมูฮาริมานามาโนปาตุคิโตมาเกบัวตามาแต่งบิบัวตามามาเกลปามาเกบัวตามาตักซาปัสติงโอเจวาโซกางโกเลวาโซเซฮักสมุลาชูบัวแต่งบิดาพุทธิงาซายาเกนKerana apa saya ambil nasihat hadis Nabi wayat tadi, fa innahu barakatun Rasulullah kata. Kerana buah tamar itu banyak barakat, banyak khasiat, banyak kelebihan. Peminat kita yang ikut tim melalui Facebook Live ni alhamdulillah dapat kongsi bersama maklumat. Nah, inilah comel sekali lah. Lepas tu yang guna dengan nama Sarifah ni, selamat pagi. Alhamdulillah sama-sama lah selamat pagi. Terima kasih dapat ikuti rancangan motivasi kita hari ni. Lepas tu satu lagi guna dengan nama Arnawati Shop Setani ni mak-mak yukan nananakah. Alhamdulillah. Terima kasih dapat duduk radio kita ni sebagai kawai kita lah. Radio Masjid sajalah sebagai teman anda selamanya insyaAllah. Terima kasih. Lepas tu dapat komen daripada Muhammad. Nah, Sofi. Nah, Muhammad Sofi Futih dia kata Fang yu ti krabi. Nah, Fang yu ti krabi. สัญญาณทางมุสลิมไทยออนแอร์ชัดเจนดีแต่ทาง Facebook Live บางครั้งก็ติดขัดบ้างครับสลามะมันยามุรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาฮ์อับเบมุฮัมมัดซอฟีพุติมากาซิคัลลูดิงามะลาลุยมุสลิมไทยออนแอร์อินชาอัลลอฮ์ยะตักดะละกะตาปี Facebook ติมุมกินอูดาโรอะตาปุนคาลาวอินเทอร์เน็ตกิตาตักดะกุวะมานอตุมุมกินลาอะดะmenjejah sikit sebanyak tentang lekat-lekat tu. Alhamdulillah, terima kasih Abi Muhammad Sofi Putih dok ikuti di Krabi. Seterusnya, dia juga selamat Ramadan. Nah, selamat menyambut bulan puasa. Lepas tu seterusnya, guna dengan nama Al-Jannatul Firdaus. Nah, Assalamualaikum. Nah, ya Ustaz. Ana nak tanya, kalau kita tak ada air semaya, sebab apa boleh tak, apa ni? Gapo je tulis ni? Kalau ana... kalau kita tak ada air semaya, sebab apa? Nah, boleh tak sampah? Tak faham ni soalan ni. Abang Jannatul Firda ni semula lah mungkin ada nak tanya gapo ni. Dia tanya, nah, ya Ustaz, ana nak tanya kalau kita tak ada ais maye, sebab apa boleh tak? Nah, kalau kita tak ada ais maye, sebab apa boleh tak? Nah, ni tak payah soalan tu mungkin lah. Nah, kalau tu taik masuk mula lah. Soalan tak cukup juga tu tengok tu. Nah, sempoh ni gapo? Sumpah ke gapo? Boleh jadi sumpah. Nah,
kalau kita tak ada ais maye, sebab apa boleh tak sumpah? Tak tahulah soalan ni, tak payah soalan semula lah. Kalau boleh taik semula, semula. Terima kasih yang hantar soalan mari. Lepas tu, guna dengan nama Heng ni, Heng Kok Po ni, saya Pailamat Wan Suk. Tetan trung tahiyak sutai, tong, tong tam yang ngai, tong tam yang ngai kap, boleh hadir, tong, tong lak, tong lak mat yang ngai, oh, itu boleh lak sahaja mat, tak cok. Nah, tak ada apa lah, kalau kita dari tahiyak pun kita tambah lah. Nah, tambah boleh cukup rakaat kita tu lah, tak ada masalah. Soh lah supaya Jumaat kita tu boleh. Alhamdulillah. Itulah sebagai apa ni, kupasnya tentang apa, baca melalui Facebook Live. Terima kasihlah yang mengikuti melalui Facebook Live Radio Masjid Sajalah. Dan juga sekarang ni, oleh kerana hari ni tu saya nak hubung dengan Tok Imeh kita tengok. Nah, oleh kerana beliau tu ada urusan di di penjara hari ni. Nah, ada ceramah sambut Ramadan kepada apa ni, para-para yang duduk dalam penjara tu. Nanti sebelum saya nak hubung dengan Tok Imeh kita ni, bolehlah kalau sidang penonton, sidang pendengar nak kongsi bersama satu lah talian lagi, boleh 0732-214-592. InsyaAllah kita ada. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya. Silakan, dari mana Mama dia ni? Oh, mari kutak ni. Ya, bunyi sepore kedai lama tu. Peminat setia. Oh, nak tanya apa? Oh, dia poso kodo. Ya. Pasti dia poso-poso dulu. Aku bayar video laki tu. Ya, video. Kodo tu kodo ke apa? Ya, ya. Kodoh hok mana? Hok tahun mana? Kodoh hok tahun dulu lah. Hok tahun baru ni? Tak, tak. Tahun dulu. Tahun dulu. Apa tahun dah? Tahun lepas. Tahun lepas lah. Bukan tahun baru ni, tahun so lagi. Tahun so lagi lah. Ya. Kena bayar sehari satu cupok. Kalau sehari satu cupok. Ya. Lepas tu kita poso-poso cukup puluh hari tu kita bayar. Kalau nak molek kita bayar hari-hari tak apa. Kita bayar hari-hari dia payuh. Payuh kena? Payuh, dia duduk pukit ni atau payuh nak bayar. Dia duduk pukit? Ya. Tak ada orang, tak ada fakir miskin ke? Ya. Boleh juga, nak bayar sekali ke pun boleh. Tapi nak molek afdalnya bayar hari-hari. Puasa hari ni bayar, sudah bayar. Payuh nak bayar. Kalau payuh tak ada masalah. Dia kata kalau ada yang miskin, tak semaya. Ya, tak ada kira buku semaya tak semaya. Ya. We fakir miskin je kita boleh bui. Dengan sebab kita bui tu, kita bui nasihat. Mudah-mudahan dia rajin semaya. Tahu mana dengan sebab kita bui fediah dia tu, dia klik rajin semaya kot tu kot ni. Tak tahu mana. Ya, tak ada syarat kata fakir miskin tu kena semaya lah. Tak ada, tak ada. Fakir miskin yang tak semaya pun boleh bui fediah. Tak ada masalah. Bukan kita nak sokong, ya. Ya. Nah, ya boleh. Ya tak ada syarat di situ. Ya. Nah, insyaAllah nah. InsyaAllah. Itulah sebagai sedikit kongsi daripada peminat kita lah. Nah, yang dapat phone in melalui Radio Masjid Sajalah. Saya pun nak hubung dengan Yang Mulia Tuan Imam sebentar. Nah, oleh kerana kalau boleh bicara tu, saya nak bicara dengan sidang pendengar, dengan Tok Imeh lah sikit sebanyak tentang nasihat dalam syarikat kita malam hari ni. Nah, kalau Yang Mulia kita ada urusan ke mana pun, nah, kalau tak boleh bicara pun tak apalah. Nah, kita akan teruskan. Nah, jadi sementara ni kita terima talian dulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana mama dia tu? Nak tanya kata maya kodo kata bekno. Maya kodo bekno. Usalli. Nah. Usalli yang mudah. Oh, usalli yang mudah ya. Nah, kita semaya Zuhur ke usalli fardhu Zuhri. Nah, arba' raka'atin lillahi ta'ala. Kalau maya Zuhur, kalau qada, usalli fardhu Zuhri. Ha, nak qada, nak qayak ni. Usalli fardhu Zuhri raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Nah, usalli fardhu Zuhri arba' raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Nah, buh qada ataupun aku semaya Zuhur 4 raka'at qada kerana Allah Ta'ala. Sudah. Tak ada payah sikit abu. Nah, kalau subuh, aku semaya subuh 2 rakaat qada kerana Allah Ta'ala. Oh, tak ada payah apa kali ke. Nah,
mudah-mudah ya kita tambah qada tu. Kalau kita ada usali gapo dah gak, nah kalau tak si usali pun tak ada gapo, usali pun boleh. Kalau usali gak, usali fardhu subhi rakaataini qada'an lillahi ta'ala. Kalau qada saja aku sembahyang subuh dua rakaat kerana qada kerana Allah Ta'ala, ataupun kalau tak si usali aku sembahyang subuh dua rakaat qada kerana Allah Ta'ala, tu qada, tambah qada tu je. Nah, tak ada payah sikit abuk nah. Itu mudah untuk kita. InsyaAllah tali yang seterusnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan, silakan. Kerana tanya kau, itu niat puasa sebulan ni kita kena niat kot nak kata hak mazhab maliki. Kita niat tak apa. Kita kata ini sebagai pilihan ya. Kita kata pilihan. Ini kata kita kata taklid tak apa. Taklid. Apa seragam tak? Kita semaya tu pasal waktu Bek Aliyo lah tu. Nak buat bah leboso ya Aliyo boleh telah tak ada gapo. Tak ada gapo, tak ada kena, tak ada syarat kena kuik gapo. Ya, boleh telah Aliyo tak ada gapo, Aliyo cuci tak ada gapo. Ya kiringnya. Ya ya nah. Aliyo telah tak ada masalah eh, tak ada batal puasa gapo. Nah hak tadi telah ke hak anu, hak tubik daripada huruf-huruf mukhraq ha, dalam tekak anu tak boleh telah. Kalau dalam mukhraq ha ni boleh, tak ada masalah. Tak ada batal puasa gapo Aliyo. Nah, tak nanti duk kuek sama dak lah. Nah, jadi masalah hak tanya tu molek saya pun terlupa juga nak jelas tak ni. Masalah taklid mazhab tu ke. Nah, ataupun kita kita kalau kita niat pun tak ada gapo, kita niat dalam hati dah. Nah, kita taklid aku nak ikut mazhab mazhab Maliki. Nah, aku nak pilih mazhab Maliki sebagai buat cadangan. Jadi buku puasa Ramadan kita ni ke. Nah, kalau lah nanti saya nak hubung dengan Tok Imam Stah. Nah, kalau yang mulia Tok Imam kita boleh bincang, mungkin beliau tu duduk di penjara sekarang. Nah, kalau wala bagaimana pun, kalau tak boleh bincang pun, saya akan teruskan rancangan ini. Nah, insyaAllah. Nah, oleh kerana buku niat puasa ni saya pun nak berilah sikit sebanyak penjelasan sebagai buat peringatan untuk diri kita ke. Nah, oleh kerana kita ni apabila awal Ramadan, malam mula-mula tu, nah, kita boleh kita taklid mazhab. Nah, boleh kita taklid mazhab, iaitu kita taklid mazhab Maliki, Imam Malik. Nah, jadi kalau kita nak niat nawaitu saumi syahri Ramadan kullih lillahi ta'ala, saja aku puasa sebulan-bulan Ramadan bagi ini tahun kerana Allah Ta'ala. Nah, niat sebulan boleh puasa. Kita taklid, kita niat lah aku taklid mazhab Maliki pun tak pedah. Ataupun kita niat atau aku taklid mazhab yang membolehkan niat sebulan. Tak ada masalah, ia boleh berlaku. Nawaitu sawmi syahri Ramadana kullih. Nah, lillahi ta'ala. Saja aku puasa sebulan-bulan Ramadan ini tahun pada ini tahun. Nah, ataupun saja aku puasa sebulan-bulan Ramadan bagi ini tahun kerana Allah Ta'ala. Malam mula-mula ni kita niat dulu dah. Cedek, taklid mazhab Malik. Supaya gapa nak cedek, takut-takut kita lupa kita kena niat tiap-tiap malam tu. Nah, ni sebagai satu molek lah. Kak dia tanya tadi tu molek. Nah, kita niat. Kita niat taklid mazhab Imam Maliki. Nah, kita nak niat tu, kita niat lah. Nak ikut mazhab Imam Maliki. Lepas tu, hak ni cedek takut-takut kita lupa malam mana kita lupa. Oleh kerana puasa kita ni kena niat. Wajib niat. Innamal amalu bin niat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kita ni kena niat tiap-tiap malam. Nah, tiap-tiap malam. Nah, padahal mazhab Malik dia kata niat sekaligus saja. Niat malam mula-mula tu pakai sah sepenuh belaka. Nah, itulah perbezaan. Jadi wala bagaimanapun kita taklid mazhab Malik selagi cedengnya takut kita lupa hak niat kita tiap-tiap malam tu. InsyaAllah lah. Itu sebagai yang boleh saya kongsikan. InsyaAllah saya nak terima satu talian lagi. Nah, untuk sidang penonton, sidang pendengar pun boleh hantar melalui komen dalam Facebook Live. Nah, mungkin hari ni tu saya pun tak ada terhutang dengan soalan apa. Nah, dan juga mungkin yang mulia Tuan Imam kita tak ada urusan hari ni, maka saya sorelah dalam rancangnya. Nah, untuk hari ni insyaAllah satu tali lagi saya nak terima. Nah, 073-214-592. Nah, 073-214-592. Nah, sekali ada insyaAllah lah. Nah, assalamualaikum. Ya, silakan. Ada gapo nak kongsi sama tu? Silakan. Assalamualaikum. Mungkin ada terkendala gangguan talian. InsyaAllah 073-214-592.
boleh kita kongsikan melalui nombor telefon yang saya telah jelaskan tadi. Alhamdulillah. InsyaAllah sebagai talian terakhir. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Silakan. Itu no kongsi bersama Ustaz ni. Ya, ya, ya. Dulu itu tu saya biasa duduk nganung lah ke. Ya. Leng-leng ke. Ya. Lepas tu saya usaha puasa lah. Ya, ya. Lepas tu usaha makan utama lah banyak ke. Ya. Lepas tu kita nak bersalin ke ke. Anak tu lah deh. Jadi yeah. Dia muntah anak tau. Ya, ya. Sakit. Gapa tu jadi tak kuat lah. Ya, ya, ya. Jadi anak tu jadi mudah. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ini maklumat. Lepas tu, apabila kita ada nyusuk, ya, ya, ya. Yang pertama, gapa tu banyak lah. Ya, alhamdulillah. Ya, ya. Banyak lah. Ya, ya, ya. Oh, alhamdulillah lah. Waktu anak tu, jadi cidik gitu ke? Ya, ya, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Terima kasih, terima kasih Kak. Ya, ya. Dari mana? Assalamualaikum. Dari mana Kak Ya tu? Waalaikumsalam. Ya? Dari mana tu? Jualan yang ke? Ah, capek juga ni. Alhamdulillah, itu sebagai maklumat yang sangat hebat sekali. Ini nak royak. Seorang ibu yang ada pengalaman tentang khasiat buah tamar yang saya jelas tadi. Kak Ya kata gapo tadi? Ya kata di masa dia mengandung saat ni tu, nah, ya banyak makan buah tamar. Lepas tu di masa beranak dia tu tak sakit. Sakit tu sakit juga beranak, tapi tak sakit semacam dengan beranak biasa tu. Tu satu khasiat dia. Lepas tu masa beranak pun tak sakit, beranak pun jadi mudah. Nah, ni khasiat makan buah tamar anak oyak ni. Lepas tu lepas pada beranak dah, anak tu jadi tubuh badan anak tu sehat, anak tu jadi segar. Alhamdulillah. Nah, itu tak alhamdulillah. Ni nak oyak khasiat yang sangat banyak ke tentang buah tamar tadi. Alhamdulillah. Jadi, seterusnya abis yang tanya tadi dalam Facebook tu, abis yang tanya gapo tadi? Kena lak maya pak ke dua. Maya dua lah Jumaat. Nah, kita dah tahiyat akhir pun dia panggil kita dah maya Jumaat. Nah, maka kita semaya lebih cukup dua rakaat sudahlah. Lepas tu kalau kita tu semaya dua rakaat, lepas tu orang main turut kita di belakang pula, orang tak ada tu, turut kita tu dua rakaat juga. Nah, tu maya Jumaat lah. InsyaAllah. Lepas tu satu lagi, Al-Jannatul Firdaus saat ni dia tanya. Alhamdulillah. Anak makan buah tamar, hak luka perut. Nah, hak luka perut. Tulis dia ni nampak jatuh banyak ke. Al-Jannah nah. Jadi maksud dia kata gini, dia makan buah tamar ni hak luka perut tu jadi segar. Alhamdulillah. Nah, oleh kerana memanglah khasiat dia sangat banyak. Nah, khasiat sangat banyak. Lepas tu adalah daripada lagi Nur Sihan ni Sabahul Khair, alhamdulillah Sabahun Nur. Lepas tu hak tanya tadi tanya nah. Ustaz, soalan hak sakni tu anak nak tanya tepuh Quran. Nah, mengapa hak tulis saat ni tepuh Quran? Maaf, hak tulis saat ni. Oh, tanya Quran hak saat ni. Dia tanya gapo? Dia tanya setuh Quran saat ni ke? Tu satu apa ni, satu soalan mengapa kena ada ismaya saat ni kali. Nah, mengapa kena ada ismaya apabila tepuh Quran tu? Memanglah ismaya ni kena ada tepuh Quran, tak boleh oleh kerana Quran ni ia sangat mulia. Ya, kita kena ada ismaya. Tak ada ismaya tak boleh menanggung Quran, tak boleh tepuh Quran. Tu memanglah. InsyaAllah. Lepas tu Muhammad Dikman dia tanya gapo ni? Dia tanya taro poso rau dai len maikom. Tak ada masalah nak maikom sampai gelak, tak ada gapo. Hak salahnya duk tengok gapo duk dalam kom tu je. Nah, apa ni Muhammad Dikman tanya saat ni tu kan? Muhammad Dikman. Nah, Muhammad Dikman ni tanya, kalau kita puasa ni kita boleh main ke dot com? Tak ada masalah, komnya tak ada harai gapo kali. Hak sehari kita duk dalam kom tu, kita tengok gapo dalam kom. Masuk dalam Facebook duk mengeceh tino ke, duk tengok goya kulit ke, duk tengok gapo dalam kom, hak tu hak tak boleh. Nah. Alhamdulillah. InsyaAllah maka cukuplah hari ni. InsyaAllah maka saya tinggal dululah oleh kerana masa kita pun terhad. Hari ni pun makan masa pun agak kata 2-3 minit dah. InsyaAllah maka cukup dulu tali apa saya tertutup. Nah, jadi sekiranya kalau apa yang saya beri maklumat hari ni ada terkasar bahasa, tersilap salah, nah itu adalah kejahilan saya sendirilah.
Nah, kejahilan saya sendiri. Lepas tu gapo yang boleh manfaat, gapo yang boleh kita boleh mik buat beramal itu sebagai hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan akhir dululah saya untuk hari ini dalam rancangan motivasi kita. Nah, kita akan jumpa lagi lah setiap hari Jumaat je pukul 9.30 hingga sampai seterusnya dalam rancangan motivasi. Dan juga hari ini saya undur diri dulu, sekiranya ada tersilap itulah kepada sebagai kejahilan saya. Dan juga saya minta banyaklah maaf oleh kerana kita kecek banyak ni, dia banyak salah. Nah, kalau kita kecek banyak ni, dia banyak setuh dengan kesalahan-kesalahan, kata kok raya ada macam-macam lah. Kalau ada sigung dengan adik kakak, kalau rasa tak suka, ada setuh dengan hati adik kakak, saya minta maaf lah. Maka ribu minta maaf. Saya minta maaf ribu maaf. Nah, juta-juta maaf kepada saya. Nah, maka saya akhir dengan khilafah wabillahi taufiq. Nah, aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaini min urbi wa min ayami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين. فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غيرا منحدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل Altyazı M.K.